Yamaha semakin di depan Brosis. Dikarenakan pabrikan garpu tala ini resmi meluncurkan skutik yang dapat dikatakan secanggih Yamaha NMAX. Namun dibanderol seharga 14 juta sampai 16 juta aja lo Brosis. Nah, skutik apa ya kira-kira yang dimaksud? Penasaran gimana spesifikasi dan fiturnya? Tonton selengkapnya hingga akhir ya Brosis. Dan skutik yang baru diluncurkan oleh pabrikan Yamaha ini berlabel RayZR 125Fi yang hadir dengan desain bulky yang sedikit membulat namun sporty. Di mana untuk sektor pencahayaan pada skutik hybrid ini dilengkapi dengan sistem pencahayaan full LED dengan desain single headlamp pada bagian fairing depannya dan DRL dan sein pada bagian cover stand. Lalu pada bagian instrumen terlihat memiliki panel full digital. Selain itu pada bagian dashboard depan terdapat hog gantungan barang dan sistem keamanan atau kunci konvensional. Dan skutik ini juga terlihat memiliki deck bawah rata. Lalu bagian bodi tengah hingga tailnya terlihat berdesain sedikit membulat namun tetap terlihat sporty. Beralih pada bagian stop lamp juga memiliki desain minimalis yang menggunakan sistem pencahayaan full LED dan sein yang terletak terpisah. Sedangkan untuk suspensinya terlihat menggunakan suspensi teleskopik dan pengereman cakram UBS dan velg berukuran 12 inci. Dan belakang menggunakan suspensi single shock serta pengereman cakram UBS dan velg berukuran 10 inci. Seperti labelnya, skutik ini dibekali mesin hybrid fitur Power Assist yang mengandalkan sistem Smart Motor Generator atau SMG yang sama digunakan oleh Yamaha NMAX. Tapi pada Yamaha RayZR ini hanya berkapasitas mesin 125cc yang menghasilkan tenaga 8,2 dk di 6.500 rpm dan torsi 10,3 Nm di 5.000 rpm. Oh iya Brosis, pada skutik ini juga dibekali bagasi bawah jok berkapasitas 21 liter yang juga terdapat slot USB charging di dalamnya. Sedangkan untuk harga, seperti Yamaha RayZR 125Fi Hybrid dengan rem tromol dibanderol Rp76.830 atau sekitar 14,9 jutaan rupiah. Tapi sayangnya skutik ini baru meluncur di India lo Brosis dan gak menutup kemungkinan sih skutik ini akan dipasarkan juga di Indonesia seperti Yamaha Bison dan R15 V4. Tapi menurut kalian, jika skutik ini hadir di Indonesia, gimana Brosis? Tulis dong di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya.